kembali lagi bersama gue Ricky Rahman. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA 5 Zombie-nya ya. Bro, Zombie ya. Waduh, banyak sekali kalian yang bang lanjutin GTA 5 Zombie-nya ya. Bro, oke. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi bersama Mamang Franklin. Oke, kita bersama Mamang Franklin lagi. Dan berita buruknya ya bro, helikopter gue mana bro? Helikopter kita mana Mamang Franklin? Iya nih, aduh, mereka ini nggak becus jagain. Aduh, ini gimana ya bro? Kita tanya ya sama penjaga kita. Kemarin kan kita itu episode terakhir itu merekrut para para petugas ya bro. Para petugas aja deh gue nyebutnya ya. Para petugas ini kan ini di sini pak. Di sini aman kan pak? Pintu masuk pak? Oh, di sini aman sekali, aman tentram. Nah, aman ya bro, di sini aman juga ya kan. Oke, ya, karena di sini zombie-nya nggak ada yang masuk juga ya. Oke, dan kita bakal lihat di sebelah sini ambulans ada ya, ambulans buat kita ngambil-ngambil. Lah, kok tumpang tindih kayak gini? Aduh, ini siapa yang jaga sih? Siapa yang jaga di sini, coy? What? Wah, ini bapak kedua. Ini bapak kedua yang di tengah kok tiduran atau lama? Jatuh atau apa dia nih ya bro? Ketiup angin atau waduh, helikopter gue diambil ya, diambil maling ini. Sampai-sampai penjaganya kayak gini, tapi pintu masuk aman. Bapak tolong bicara pak, kenapa ini helikopter gue pada nggak ada pak? Lu gue tugasin buat menjaga helikopter gue, jadi kenapa ini bisa terjadi? Asik dia neropong ya bro, tapi ini kayaknya dia udah is dead ya. Waduh, udah nggak ada dia ini ya bro. Tapi ini kita soalnya kita bisa looting dia nih. Aduh, muntungnya nganga kayak gitu lagi, padahal bagus dia tuh pakai teropong kayak gitu ya bro. Lah, what loh, kok ada suara tembakan ya? Oh, ternyata ini Mamang lah, ini bapak ketiga ya, bapak ketiga nembakin zombie. Waduh, kita harus juga ikutan partisipasi untuk menembaki. Lu masuk lewat mana, Tong? Tong, lu masuk lewat mana? Ntar ya, ini lewat mana mereka ini ya? Nih kan. Udah, Pak, udah, woi. Udah mati juga udah pada ditembak. Loh, kok pada banyak amat kayak gini ya? Untung di sini gua kunci, Pak. Oh, di sini ini kebuka ya, bro. Berarti kita ini memerlukan orang lagi nih buat kita buat jaga sini ya bro. Tapi survivor biasa saja ya. Berarti kita pada hari ini mau nambahin lagi ya bro. Dan gue masih bingung ya bro, mau ngelanjutin ini. Kalian itu pada suka kan gue mainin zombie ini ya bro. Tapi gue bingung gitu loh, misi selanjutnya ini ngapain lagi. Jadi kalau kalian punya saran gue mau ngapain lagi di misi GTA 5 Zombie ini ya bro. Kita bakal nanti bakal gue bacain ya bro di komentar ya. Jadi kalian silakan aja kalau ada ide silakan tulis di komentar mau ngapain lagi di episode selanjutnya. Nanti bakal gue lanjutin ya kan. Oke, jadi ini nanti komentar kalian bakal gue tampilin di layar kaca kalian sekarang. Wih, di layar kaca kayak TV Mamang, layar kaca handphone kalian ya. Oke, jadi kita nih bakal tembak nih. Oke, ini enak kayak gini coy, zombinya datang sendiri ya kan. Jadi kita bakal looting aja lagi nih, enak. Siapa sih teriak-teriak? Woi, ini nih dia. Kayak aduh, kipuh sendiri ya, kipuh. Kalian ngerti kipuh nggak? Kipuh tuh kayak dia tuh, teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Kita juga aman di dalam sini, tembak kepalanya dodol. Udah ya, ini bisa ya. Oke, gua keluar dulu ya. Kayaknya zombinya nggak mungkin dah kalau naik kayak gini kayak gua ya kan. Oh, masih ada datang satu nih. Bahkan nangis. Soalnya shotgun ya kan jauh nggak bisa. Oke, ini kita tembakin lagi. Berarti kita tinggal looting aja lagi nih bro. Oke, jadi kita mempunyai banyak persediaan nih. Nice sekali coy, mereka datang sendiri ya kan. Oke, nice. Ini hati-hati nih, gua keambil bahaya nih. Malah ini gate-nya nih yang keambil ya bro. Jadi harus hati-hati. Aduh, kok bapak ketiga ini ya keluar dia bro. Waduh, salah ini coy. Lu jangan keluar, boy. Lah, aduh kita, aduh malah itu tuh kan ininya malah polo, boy. Polo ke dalam. Oke, yang satunya lagi tadi itu di luar juga ya, bro. Ini kita lu harus jaga di sini, boy. Aduh, pagar gua keambil lagi kan.
ini standstill. Nih wallnya, aduh, wallnya kecabut ya. Berapa untung nggak ada zombie ya datang. Bahaya kalau ada zombie datang. Oke, udah kita letakin. Terus ini bapak pertama nih. Oke, kakak pertama ini coba lihat di mana dia, coy. Lu ngapain di sini, kocak, woi. Waduh, dia ngapain di sini juga gitu kan? Ke dalam. Oke, kita udah ngamanin si kakak pertama ya, itu dia ngikutin di belakang ya. Bro, aduh sayang sekali ya, kakak kedua itu metong ya. Jadi kita pada hari ini langsung saja, gua sendiri aja deh, gua bawa kakak pertama ini ya, bro. Nanti makin sulit deh ya, bro. Kita nggak usah bawa kakak pertama ya. Kita cukup sendiri saja nanti biar muat banyak juga ya. Oke, kita coba kita santai, coy. Oke, standstill, jaga di sini ya kakak pertama. Oke, nice. Oke, kita langsung saja pakai ambulans ya, bro, biar kita bisa jemput para survivor. Oh, dekat saja di sini. Aduh, gimana gitu kan? Helikopter gua udah nggak ada gitu kan. Aduh, padahal pakai helikopter kan enak. Turunnya nggak enak tapi. Oke, jadi kita bakal jemput mereka ya, bro. Oke, jadi episode selanjutnya silakan kalian komen di bawah buat gua ngapain lagi gitu kan. Oke. Ini muat banyak yang mana ya? Mungkin muat banyak yang ini ya, bro. Oh, mobil bagus ya. Oke, jadi kita langsung saja kita pakai ya, mobil bagus ya, bro. Semoga ini muat banyak ya, jadi kita bisa membawa para survivor banyak-banyak. Kita buka dulu pagarnya nih ya kan. Oke, terus kita nih ngucinya gimana ya tanpa keluar. Oke, kita mundur sedikit. Kunci. Oke, nice. Mantap sekali ya, bro. Oke, kita langsung saja bakal menuju sana karena kita memerlukan para survivor lagi buat ngejaga-jaga di daerah belakang ya, bro. Di daerah kolam renang, kalian ingat kan base gue yang super mewah ini, gede. Oke, karena kita mendapatkan kemarin hoki sekali ya, bro. Jadi kita bisa seluas itu dapat, tapi kita tenaga kerja yang buat ngejagainnya sedikit, coy. Gue sendirian kan kewalahan gitu kan. Kayak tadi kan ada yang masuk gitu, gimana kalau nggak ada? Wah. Waduh, senjata udah siap. Di depan itu coba kalian lihat map, ada warna merah. Merah-merah kelabu. Merah-merah kelabu. Oke. Langsung kita tembak. Oke. Gak sempat keluar. Metong lu udah. Masih hidup. Sini lagi, bangun. Gak bisa gitu kan. Oke, kita bisa udah dapat ya, udah metong semuanya ya. Jadi kita langsung jemput para survivor. Survivor. Ada mana lagi sih zombie kampret ya? Motherfucker. Lu ngapain minta sumbangan sama gua anjir? Sana lu anjir. Zombie minta sumbangan. Kampret kan. Mana lagi nih? Mana lagi? Oke, udah enggak ada lagi zombie running. Oke, ini dia. Oh, bukan ya. Ini para survivor anjir. Oke. Ayo, semoga mereka bisa direkrut ya. Ayo, come on. Iya, jangan keluar, Mang. Woi, sini lagi satu. Gak usah dikejar. Badong. Aduh, ini kita namain si Badong aja ya. Bar dia, coy. Oke. Langsung. Ini udah belum? Oke, udah. Udah, masuk mobil semuanya, masuk mobil. Come on, me. Oke, masuk semuanya, masuk mobil. Oke, 3 orang masuk. Loh, kok yang rambut panjang tadi di mana ya? Jangan-jangan. Dia digigit zombie ini. Masuk, weh. Di belakang nggak bisa masuk nih. Really? Wah, nggak bisa masuk. Untung di sini ada mobil banyak, Pak. Waduh, berbahaya ini. Oke. Masuk semuanya. Itu mobil ini ada, coy, di parkiran ini. Parkiran sisa-sisa manusia yang tidak berdosa udah pada nggak ada ya. Karena sudah terjangkit zombie semuanya. Oke, masuk semuanya. Oke, kita bakal ambil ini. Mungkin kita di episode selanjutnya kita bisa nyelamatin keluarganya Franklin atau keluarganya si Michael ya, bro. Karena mereka kan punya keluarga tuh ya, bro. Jadi kita bisa selamatin dulu ya kan. Ini berhubung mobilnya ini nggak muat lagi ya, jadi kita bakal pulang dulu antar yang ada ini. Oke, di sini kita bakal antar mereka di wilayah belakang rumah ya. Karena situ kolam renangnya bakal gua suruh mereka jaga. Oke, kita pulang dulu. Oke, in here. Dulu kok tabrak. Itu bisa keluar nggak? Oke, kita keluar semuanya. Yo. Oke, kita cabut saja sandblocknya dulu. Kita suruh mereka masuk semua dulu.
Eh, itu nggak bisa keluar tuh. Aduh, baru pertama kali pakai mobil itu, bro. Aduh, jadi dia nggak bisa keluar gitu. Oke, semuanya di sini. Stand still saja, jangan ikut lagi ya. Oke, kita pasang sandblocknya lagi di sebelah sini tadi, karena sini berbahaya kalau kita tidak letakin sandblocknya. Sandblock. Nah, isu. Oke, kita udah ngeletakin. Oke, salah satu buat ngejaga di sebelah sini ya kan. Oke, kita give weapon. Gua sekarang lagi nggak megang weapon. Shotgun aja ya. Kita beri shotgun ini satu. Oke, shotgun satu ya kamu. Oke, ini satunya lagi kita beri. Lu bakal gua suruh jaga di sebelah sini. Empok nari. Oke, di sini lu jaga. Sini. Come on, geser lagi sedikit. Oke, nice. Oke, lu bakal jaga di sektor sini ya. Sektor kolam renang is the best. Oke, kita suruh dia jaga stensil gitu kan. Oke. Oke, untuk ibu yang satunya ini, kita suruh dia follow dulu. Dan dia kita suruh jaga di depan sini ya. Tuh, jagain depan situ ya, bro. Karena di sini sangat perlu ya untuk penjaganya. Tapi jangan terlalu dekat ya. Oke, ibu, jangan terlalu dekat ya. Bahaya, bro. Kalau ditembak yang mobil merah biasa itu ya, dia yang mau ngerebut wilayah gua itu ya kan, bro. Berbahaya. Jadi kita suruh ini lagi. Oke, untuk yang laki-laki ini, untuk yang di atas sebelah sana, oke, kita suruh dia follow dulu. Oke, ini dia di bakal kita suruh dia menjaga di sebelah sini, Pak. Waduh, ini jangan terlalu dekat di luar sini juga ya. Mungkin kita bakal suruh jaga dia di tangga sebelah sini saja. Oh, nice sekali. Oke, ide bagus di situ, Pak. Oke, buat jaga sana ya. Oke. Sini ya, jaga di sini, Pak. Oke, kita suruh jaga di sini aja ya, bro. Karena di sini juga sangat perlu penjagaan. Nice, so jaga sini, Pak. Santai dah. Oke, okay, nice. Ngapain Franklin? Ngapain dah jatuh-jatuh segala ya kan? Oke, okay, berarti ini semuanya udah terjaga ya, bro. Jadi gua bisa santai ya kan? Oke, okay, berhubung ini sekarang haus ya, kita bisa bikin minuman ya. Semoga bisa bikin minuman karena tadi kita udah ngebunuh banyak zombie. Okay, kita minum dulu ya kan? Oh, gak. Oke. Okay. Sangat nice. Oke, okay, sangat puas ya si Mamang Franklin ya. Haus lagi juga. Oke, okay, sekian dulu ya bro, karena kita udah merekrut para manusia-manusia yang bisa kita harapkan. Semoga bisa aja ya bro. Semoga deh ya, semoga bisa menjaga sebelah sini. Oke, okay, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Terima kasih sekali kalian semua mensupport gue untuk memainkan GTA 5 Zombies lagi ya, bro. Karena kalian nge-spam di komentar itu, terima kasih sekali. Jangan lelah ya untuk mengingatkan gue untuk melanjutkan series ini ya, bro. Karena itu adalah tenaga gue buat untuk melanjutkan lagi ya, bro. Oke, okay, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share ke kawan-kawan kalian semua. Dan juga subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channelnya Rich Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rich Rahman.